Jadi teman-teman tadi mobil ini sempat melarikan diri, kami saya ikut juga ke ngejar guys promotornya. Mobilnya tutup plat. Inilah detik-detik supir truk Fuso melarikan diri setelah terjadi tabrakan. Terlihat jelas roda belakang dan bak samping truk mengalami kerusakan setelah menabrak mobil. Pengemudi truk ini melarikan diri dari titik kecelakaan sejauh 6 km. Sebelumnya terjadi kejar-kejaran dengan pengemudi truk ini dan akhirnya berhasil diamankan personil Polsek Lumban Julu. Lari dulu ya. Mobil sampai begini nih modelannya. Layar dalam nilai. Ada dalam munaking. Ini sampai hancur. Jadi saya tadi teman-teman pas di rumah, masih di rumah ditelepon sama masyarakat di sini bahwa ada mobil dari kecelakaan itu nabrak kendaraan-kendaraan yang tadi truk coklat. Dan ini teman-teman saya nih satu angkot. Kalau kami bilangnya angkot ini satu rame-rame nih mereka ngejar teman-teman ini. Ini kami sekarang menuju ke lokasi TKP terjadinya kecelakaan yang diakibatkan dari truk warna coklat tadi. Ini teman-teman lokasi kecelakaan yang diakibatkan dari truk warna coklat tadi. Diakibatkan dari truk tadi, pantasan dia lari. Imbas dari kecelakaan yang diakibatkan truk coklat tadi teman-teman, ini masih ada serpian-serpian besi-besinya nih, masih di badan jalan. Jadi memang katanya mobil itu kencang sekali, mobil sampai terpelanting. Jadi teman saya tadi tuh gantung. Lagi gantung ipur ya teh. Di mana nih kumang gantung ipur ini ku. Anggo perkara eta, anggo perkara eta na? Salah nih ya hairo, ai satu aku miring go itu ngatu esok di mana lari di mana dalam jelu. Tapi mana si dol dong kan? Sini pe enggak tadi di mana serpian ini. Tadi pe enggak sampai buat ketemu. Ini bak punya ini sampai ada di sini nih kayunya. Nanti kita tunggu pihak kepolisian datang. Dari kita-kita yang ngejar juga teman-teman sempat mau ditabrak juga. Jadi lokasinya dari teman-teman di sini, saya informasikan nggak ada korban jiwa. Jadi teman-teman, kecelakaan ini terjadi di hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Jadi kecelakaan ini tadi teman-teman melibatkan truk warna coklat Fuso tadi. Katanya dia diduga ugal-ugalan sempat
melebihi jalur kuning, batas kuning di tengah, sehingga menabrak mobil Strada, teman-teman. Teman. Jadi teman-teman, ini lokasinya itu masih sabar. Lokasinya dan serpihannya. Mobilnya terpelanting ke sebelah sebelah kanan. Iya ya, harus lihat. Uji 10 kurang dong. Masuk kayu. Tuhan, Tuhan. Wah, teman-teman. Ini masuk nembus ini. Memang itu supir. Sama biar mau buka. Ini dong. Mancap kayunya. Emang kurang ajar itu orang. Bisa nancap kayu. Lokasinya teman-teman, penampakan unit dengan serpian-serpian truk pusat coklat tadi. Ini sempat rulai mur melaki kan? Itu rugi. Pas itu di warungan sempat sewaru ah. Sempat soisi. Habis ini langsung lay, menakut tuburi. Iya ya. Abang ini sempat ditabrak sampai masuk polong truk dan beruntung tidak mengenai gardan truk itu. Lalu abang ini mengejar truk dan bergelantungan di belakang bak sampai truk itu berhenti. Untung gak tersambar sama gardan mobilnya. Lalu dia naik ke belakang. Gantung sampai mobil berhenti. Kami minta tolong ke satu unit truk untuk mengevakuasi unit Strada, teman-teman. Hah? Halo, ada dekat. Maju mau otik leh. Lu mau tarik otik leh. Maju, maju. Hop. Kunci mana kunci? Kunci? Oke, proses evakuasi berhasil, teman-teman. Sabar. Oke, maju. Oke, go. Oke.
Pelati lagi dah. Hati-hati kamu. Tabraklah anak kina nih. Truk nih sana nih. Ngecok lati. Terus, lagi. Lagi. Terus. Kok cari airbag udah siap ya? Airbag. Gue coba kapsai sana, kapsai. Ini kodok paling parah nih. Tuan. Ini dari sini. Tembus sampai sini. Oh, enggak.